Tukang mandikan jenazah dan supir ambulan, 35 tahun mengabdi, 24 jam standby handphonenya tidak pernah mati. Siapapun yang meninggal, jam berapapun meninggal, dijemput, dimandikan, diurus, diantar sampai kuburan. 35 tahun, berapa dapat gaji? 120 ribu sebulan. Saya bilang, Masya Allah Pak, kenapa Bapak masih bertahan? Ya kan saya tidak kerja sama manusia, saya kerjanya sama Allah. Allah ada kasih rezeki saya, anak-anak saya Pak Ustadz, dia bilang SMP, SMA, sampai kuliah dapat beasiswa. Saya pernah masuk rumah sakit, tahu-tahu pas mau bayar ada yang udah bayarkan. Saya tak tahu siapa. Berarti duit saya itu ada di mana-mana sebenarnya. Allah kasih, bahkan orang kadang-kadang maksa. Apa gini nak saya cari, kata dia. Orang-orang kayak bapak nih, saya bilang mulia dunia, mulia akhirat. Nangis, netes air mata. Saya pernah stroke Ustadz. Oh, terus saya minta sama Allah supaya saya disembuhkan. Supaya saya bisa mandikan jenazah lagi, nyupir ambulan lagi. Masya Allah, sembuh total. Nah, cuman antum, ayo, mana yang pintar-pintar tuh? Mana? Yang pintar-pintar, yang ahli-ahli logika, ahli-ahli sains. Jelaskan saya, gimana caranya? Nengok orang susah, antum gak ada tersentuh-tersentuhnya. Gak ada begetar-begetarnya. Bukan otaknya yang berhenti, hatinya yang mati.